Umi Laila. Umi Lailatul Rahmahati, dikenal dengan nama Ning Umi Laila, lahir di Surabaya tanggal 8 Agustus tahun 2000. Adalah seorang ustazah asal Pakal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan strata 2 Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Putri dari pasangan almarhum Kiai Haji Edi Rahmatullah, karirnya menanjak ketika beberapa potongan video dakwah beliau viral melalui sosial media, Instagram, TikTok, dan YouTube, meraih jutaan views untuk beberapa konten dakwah dan cover solawatnya. Memiliki fanbase yang ada di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dengan nama Ning Umi Laila Lovers, dengan tagline-nya Barokah Kagem Sedoyo, yang artinya barokah untuk semuanya. Marilah kita ikuti bersama-sama mau'idhoh hasanah dari Ning Umi Laila. Sinten aswane, namanya siapa? Farel. Farel? Masya Allah, aku Rahel. Umur berapa kamu, Dek? 16. Oh, 16. Oh, 16. Purun tak sangoni napa mboten? Pakai mic-nya. Nggih. Nggih, muni-muni. Sakniki tak baleni lagu Wali Songo balenono koyo nang kono mau ya. Ayo jajal, jajal. Ayo ayo ayo, ayo. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel falsafah. Sampun cekap, barang goyang tetap kok emang dadi loh. Geng, buatan apa-apa, buatan apa-apa. Geng. Ayo, sekarang Farel lanjutkan. Kaping telu aseh. Ing pocah cilik-cilik uko marang setulur. Gawe. Gawe becik. Meneng, sampai luwe tali. Ayo male, kaping telu aseh. Ing pocah cilik-cilik uko marang setulur. Farel, niki 200.000 cukup nopo kurang? Sampun terus ibu. Oh sampun. Hah? Kula maksudnya. Oh, mriki kali ibu. Pundi ibu angkat tangan. Niku. Oh, masya Allah. Geng. Bu, semangat ya bu, ge. Niki ancen anake modelane koyok ngene bu. Ge, pun 200.000 untukmu. Goro. Monggo, tepuk tangan untuk Farel. Nggih, mugi-mugi Farel semangat terus. Diparingi ini jodoh ingkang salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Niki operator lampu saged mboten nggih? Niki mati, maksudnya niku sak warna mawon bekne. Sak warna saja, maksudnya kula mboten usah kedip-kedip pas selawatan mawon. Operator lampu, halo. Oh mas, kulo kei jan-jan kulo. Niki, operator lampu. Boten saged, pancane kedip-kedip ngeten. Walah. Boten, kulo wau pas munggah panggung sale rodok kerasa koyok gempa ngoten lho. Ternyata mboten gempa, ternyata kulone sing keblinger ndelok lampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut mboten. Tasik kuat nggih? Kuat? Ternyata ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra
Isra Mi'raj itu pertama kali mendapatkan perintah yang namanya perintah sol. Kulo sampaikan didik, Isra itu artinya secara bahasa adalah berjalan malam. Secara bahasa Isra itu artinya berjalan malam. Nek basa Jawane melaku bengi. Melaku lewong. Lewong. Melaku bengi. Isra itu secara bahasa artinya melaku bengi. Mas Yon, jenengan melaku bengi tujuannya apapun itu bisa dinamakan Isra. Contoh, ono Pak Banser dalu-dalu ndolek kodok. Terus ditakoki kalih tiyang, Pak badhe teng pundi? Jawab, Isra. Sami mawon. Contoh, ono Pak Banser, ono ibu-ibu dalu-dalu budal nang pasar. Oh, tiang mriki pancene nek dalu teng pasar nggih. Oh, belanjane memang dalu. Oh, lah niki mboten belanja. Hah? Oh, prei. Oh, dadi niki oh, prei ningali kula. Apa wareg ngrungokno omongan kula? Dalu-dalu jenengan budal nang pasar belanja ditakoni kali tanggane, "Bu, badhe teng pundi?" Jawab, "Isra." Ngono, nggih Bu nggih. Isra itu artinya secara bahasa adalah berjalan malam, tapi kalau secara istilah Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sing teng mriki dereng nate teng Masjidil Haram angkat tangan tak dungakno. Sing durung tau rono angkat tangan tak dungakno. Hah, sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Ayo sing durung angkat tangan, ojo kabeh. Muga-muga nang budal mereka kabeh. Bu, jenengan tahu sekarang umroh itu biayanya murah. 5 juta. DP-ne. Kula sarankan sing dereng nate mereka, monggo nang gage mereka. Ben napa? Amargi sekarang peraturannya tambah ketat. Mboten kados yen-yen. Takutnya semakin tahun semakin ketat malah jenengan boten necos toyo. Makanya sisihkan sedikit jenengan tabungno sewu sedino. Lumayan engkok saulan entuk 30.000. Lumayan. Sing penting ono niat. Sopo ngerti ketika jenengan nyelengi bendino sewu gawe umroh sewu kok dadakno kula semerap jenengan terus kula sopo, Bu, ayo benjing budal umroh kali kula. Ha ayo. Kan kita tidak tahu, nggih Bu nggih? Nggih, sopo ngerti pas wayahe pengajian ngene terus delok ibu-ibu, mak-mak, Bu, ayo budal umroh kali kula. Kan kita tidak tahu. Tapi orang yang diberangkatkan oleh Allah umroh berangkat ke sana itu rata-rata orang yang memang punya kepinginan niat berangkat ke sana. Bukan orang-orang yang sudah menyerah. Alah umroh larang gak kira budal. Nah, bukan orang-orang yang seperti itu. Orang yang diberangkatkan, orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ingin dipanggil. Do you understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Isra adalah perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Sampean koyo wong dodolan es. Mi'raj itu perjalanannya Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh dan Kanjeng Nabi mendapatkan perintah yang namanya perintah sholat. Bien, sholat niku mboten kok 5 waktu, 50 waktu. Kok gak kaget sih? Kaget ngono lho. Lima puluh waktu terus dienyang kali Kanjeng Nabi dari 45. Dinyang mana dadi 40, dinyang mana dadi 35, dinyang terus sampai dadi 5. Ini
niku kari limo, niku sik kober ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kanjeng Nabi niku disapa? Jeng Nabi, umat jenengan niku gak kuat nek limang waktu. Kong limang waktu ae kadang ninggal, kadang gak dilaksanakno. Apa mana wong bubutan sing kodongan ireng iku? Nek dikongkon sembahyang niku kadang males sih gak omong subuh kesiangan duhur potan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Sopo mana nek gak omong bubutan? Gampang ninggal sembahyang umat jenengan iku jeng Nabi. Apa mana umat jenengan meneh iku cili-cili? Gak koyok Nabi Adam, gak koyok awak dhewe. Jenengan semerap Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 dirok. Suwidak dirok. Corongono koyok rong cagak listrik. Wis gak usah nyawang dokur-dokur. Rong cagak listrik niku Nabi Adam. Lah awak dhewe sakniki sak cagak listrik kae yo. Sinten sing gawe teng jae niku? Oh, nggih. Masyaallah. Nggih, uweca. Tepuk tangan. Gawekno maneh nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi, priyen niku perintah salat itu 50 waktu sing dienyang kali Kanjeng Nabi dadi 5 waktu. Ngono 5 waktu kok berninggal. Pangapunten kula nderek tanglet nek temriki jamaah tenggene musala jamaah sing dugi nggih menten katae. Oh nggih. Allahu akbar. Nggih, masyaallah. Berarti tiang mriki niku sregep-sregep nggih. Allahu akbar, gak percaya aku. Nggih, jamaah sing dugi tenggene musala niku sampe ngeten-ngeten iki. Oh, sampe medal-medal jamaah berarti. Oh Allah, gak ono sing nang jero blas. Kadang awak dhewe ditimbali kali Gusti Allah, limang waktu diceluk iku lho gak moro. Allahu akbar, Allahu akbar, gak ono sing moro. Ono sing moro wong telu. Siji kopok, siji budek, siji pekon. Sembayang kiblate beda-beda. Mergo wis tuwek. Sing enom-enom iku lho nang ndi? Kuru. Bu, kula paringi rahasia. Jenengan nek kepengin golek mantu, damel anaknya, mencari calon imam untuk putri-putri jenengan, golek sing sergap jamaah salat subuh nang masjid. Aja ngomong gak ono. Arek hadroh. Golek sing sergap jamaah nanggone masjid sholat subuh apa mana terutama. Ojo muni angel, ojo muni gak ono wong sergap jamaah sholat subuh nang masjid. Ono, yakin nanggone musola bubutan kene pasti ono wong sing sergap jamaah sholat subuh nang masjid. Tapi umurnya 70 loro. Olare hadron iki. Masya Allah, sholat subuh nang masjid. Mangkane wajahe silau. Tepuk tangan. Mugi-mugi jenengan melihat seseorang itu dari sholatnya terlebih dahulu. Ngoten nggih, Bu, nggih? Kadang kita itu tidak datang ke masjid karena apa? Karena memang gak ketok. Karena memang ngantuk. Karena ngantuk. Ya, mugi-mugi benjing ngantuk ilang. Amin. Kasep. Dadi donga nang gone Gusti Allah, ya Allah jenengan lembutkan hati saya. Untuk apa? Untuk biar bisa jamaah sholat subuh di masjid
Karena tidak semua orang bisa melakukan. Betul? Cobalah jamaah sholat subuh nang masjid iku sing sergap. Pangapunten, Bu. Ada sebuah cerita. Jenengan tasik betah napa mboten? Tasik kuat nggih? Wonten cerita wonten wong lanang niku guwanteng. Ana wong lanang niku guwanteng luar biasa. Guwanteng teng 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 teng. Wong lanang ganteng iki mau gawe klambi ireng kopi apote. GR. Ana wong lanang niki guwanteng luar biasa tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Penggaweane niku jamaah terus, gak pernah ninggal jamaah. Kalaupun dia tidak sempat sholat jamaah di masjid, dia akan mencari teman. Dia akan mencari teman untuk diajak sholat jamaah. Mantun ngoten, suatu ketika dekne niki mergo saking mergono apa ngoten sampai ninggal jamaah sholat duhur nanggone masjid. Suatu ketika dekne niki ketinggalan sholat jamaah, akhirnya dekne dolek konco kabeh omah didok-doki, tok tok tok, assalamualaikum. Jenengan sampun sholat? Sampun. Omah sitoke didok-dok, tok tok tok, assalamualaikum. Jenengan sampun sholat? Sampun. Omah sitoke didok maneh, tok tok tok, assalamualaikum. Jenengan sampun sholat? Sampun. Wis sholat kabeh sak kampung sampai dekne niku ngomong ngeten, wis aku tak sembahyang dhewe gak popo. Gak ono kancane, daripada engkau waktu sholat selak entek. Akhirnya dia sholat sendiri. Setelah dia sholat sendiri, dia sholat sunnah mutlak selama 27 kali. Kenapa? Dekne ngejar pahala 27 derajat. Niku lho, Bu. Pitulikur derajat. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaranipun pitulikur. Tiang niki ngejar pitulikure niki wau lho. Sing awak dhewe kadang gak peduli. Gak peduli mergo napa? Gak ketok. 27 derajat gak ketok. Coba diganti. Pengumuman-pengumuman bagi siapa saja yang besok jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang 27 juta rupiah. Udan terus banjir, budal napa mboten? Pancen mata duitan kabeh. Mergo napa? Ya mergo gak ketok 27 derajat. Ngono ana wong pujian ganjaranipun 27 derajat, bab 27 bab 28. Mantun ngoten tiyang niki akhire napa? Akhire tiyang niki salat sendiri, salat 27 kali. Setelah salat 27 kali, tiyang niki wau akhire tilem. Ketika dia tilem, ternyata dekne turu. Ketika dekne turu, ternyata dekne niki sare. Ketika dia sare, ternyata dia ini bubuk. Ketika dia bubuk, dia bermimpi. Mimpi nopo? Mimpi melihat cahaya. Cahaya niki terang benderang luar biasa, masya Allah, sampai bunar. Tiang niki ndelok cahaya, akhirnya dikejar cahaya itu tadi. Semakin dikejar, semakin cahaya menjauh. Semakin dikejar lagi, semakin menjauh. Semakin dikejar, semakin menjauh. Seperti aku mengejar cintamu. Aku umur piro awakmu iku? Arek cuwile lho, Bu, ngomong aku. Terus aku dikongkon ngenteni areke ngono ta. Le, sunat dhisik, Le. Gorong sunat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gorong balek kok muni aku. Ketika dia mengejar cahaya ini tidak gapai, tidak bisa digapai, tidak tergapai.
Pangapunten, ternyata itu adalah isyarah. Isyarah apa? Meskipun dia sudah sholat 27 kali, tidak bisa mengejar derajat sholat jamaah. Tidak bisa mengejar pahala sholat jamaah pitulikur derajat. Padahal sudah sholat sunnah mutlak. Padahal wis dibarengi sholat ping pitulikur. Tapi tetap gak kekejar. Maka nenek dijak sholat jamaah. Ojo aras-aras. Jenengan nek semerap lagu yang biasa kula bawakan sing sempat rame kala wingi. Salat jagake agama. Sing durung salat padha lakono. No ayo muni no ae males. Ayo no. Salat jagake agama. Durung sing durung salat padha lakono no maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lere no asli budaya Surabaya tapi gak bubutan. Bubutan niku Surabaya ta? Oh Madura. Bubutan niku Madura. Berarti aku sedang berada di Madura. Ya, kok lebih sama macam Madura. Madura nih, medok. Kula niki dudu wong Madura, tapi nggih wonten mbah-mbah boyot kula niku Madura. Cuman kula mboten saged ngomong Madura. Tapi nek tiang mriki rata-rata keseharian pakai Madura nggih. Oh, mboten. Mboten. Oh nggih sebagian mawon. Oh nggih 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 nggih. Oh bendinane pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lere. No. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat dang. Sopo ngomong mati yo iku. Nah, ya Allah tambah ono sing muni bongkok. Nang salat. Terus ditambah jula juli mula salat ayo dilakon tabu ono. Wis disuguhi jajan kok ngowo ae. Yo, mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jek nganti iki. Bisa ojo ketinggalan subuh ini ojo kerinan. Salat ayo dilakoni dohur langsar jok nanti lali. Agar bisa ojo ketinggalan subuh ini ojo kerinan. Ya, ngawotok ngoten nggih. Nggih. Mbok yo minimal iku oh ngene-ngene ta. Yo nopo ta? Pancen tiang mriki niku tradisine pancen ngowotok. Dijak julah juli kok ngowotok. Pangapunten, lagu-lagu seperti ini memang kula tidak pengen menghilangkan. Kula pengen justru malah orang-orang itu tahu lagu-lagu Jawa yang ada artinya. Lagu-lagu Jawa sing wonten ilmune. Contoh ngomong wes-wes mau dijak jula-juli mula sholat ayo dilakoni ngowo kabeh ha bareng ngomong lanjut sitongkas rungkat. Bubutan, bubutan. Makanya lagu-lagu Jawa yang ada ilmunya, yang ada nilai-nilai keislamannya, kula tidak pengen menghilangkan. Contoh.
nggih. Insyaallah. Sampun cekap barang goyang tetap kok wong dadi lho. Nggih, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nggih, nggih. Wis gak apa-apa. Iku ya wis mari pertama oleh 100.000. Yang kedua, diam semuanya, diam. Nah, mboten apa-apa Farel. Sampean mugi-mugi dadi anak sing soleh. Amin. Mugi-mugi bojone sampean salihah. Amin. Nggih, Pak. Semangat Farel, Rahel di sini menunggumu. Ayo, sekarang Farel lanjutkan. Coba Farel. Nggih, pun minum terus. Semari, pun Farel. Niki 200.000 cukup nopo kurang? Sampun terus ibu. Oh sampun. Bu. Hah? Bu? Kula maksudnya. Oh mriki kali ibu. Pundi ibu angkat tangan. Niku. Oh masya Allah. Geng 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 geng. Bu semangat ya bu nge. Niki ancen anake modelane koyok ngene bu. Nggih, pun 200.000 untukmu. Goro. Monggo, tepuk tangan untuk Farel. Nggih, mugi-mugi Farel semangat terus. Diparing ini jodoh ingkang salihah. Nggih. Adrah-adrah, gang. Nggih, tak delok mau soalnya Farel nang tengah-tengah kono paling semangat. Maksudnya pas selawatan dekne semangat, pas ngajine dekne yo semangat. Tak tingali, ya Allah, ternyata dekne temriku lunggu ngancani ibu. Padahal pinggir-pinggire yo mak-mak kabeh. Nggih, mboten apa-apa, mugi-mugi sedoyo sing beto putra-putrane temriki, putra-putrane dados putra-putri ingkang solih-solihah sedoyo. Amin Allahumma. Maka berakhirnya perbincangan kita bersama Farel, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Dereng mantun. Tasik lanjut. Jenengan tasik kuat temriki. Gepon temriki mawon kula mantuk. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya ingatkan jangan pulang dulu sampai ditutup doa. Sing mulai sampai mantun dungo, sampai mantun acarane tak dungakne rezekine lancar. Tak dungakne gampang oleh utangan. Sing mulai saat durunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Mugi-mugi sedoyo pinaringan putra-putri solih-solihah. Niki mangke wonten sing doa nggih? Wonten nggih? Nggih. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tetep wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma ij'al awladana wa talamizana min ahli al ilmi wa ahli al khair wa ahli al tuqa wa ahli al ibadah wa ahli al salatil jama'ah wa ahli taqwa wal istiqamah wa ahli qiraatil qur'an wa ahli qiraatil qur'an wa ahli qiraatil qur'an. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah wa akhtim lana bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.